kita jelajah cagar budaya Kota Pasuruan, kita sudah berada di Rumah Darussalam. Merupakan salah satu cagar budaya Kota Pasuruan. Rumah Darussalam merupakan salah satu cagar budaya Kota Pasuruan. Rumah yang didirikan oleh Kui Cheng Huk, pengusaha gula besar pada abad ke-19. Rumah yang cantik masih terawat dan kini menjadi aset budaya dari Kota Pasuruan. Wow! Pada akhirnya, Rumah Darussalam dibeli oleh saudagar dari Arab, dari Yaman, Muhammad bin Thalib. Melestarikan cagar budaya Kota Pasuruan merupakan bagian upaya dari melestarikan cagar budaya Indonesia. Yeah.